Sesi pendidikan lebih 300 kanak-kanak yang didakwa menjadi mangsa pengabaian dan penganiayaan Rumah Amal Global Ikhwan Services and Business Holdings Sdn Bhd GISB akan dilakukan secara berasingan dari Sekolah Arus Perdana. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kanak-kanak yang diselamatkan akan ditempatkan di beberapa rumah perlindungan dan diberikan pendidikan formal oleh kementerian berdasarkan modul khas yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Pertamanya adalah mereka tidak berada dalam sesi persekolahan yang biasa. Maknanya mereka tidak berada di bersama dengan anak arus perdana. Jadi mereka, kita dah pernah buat pun ya sebelum ini modul-modul khas ataupun sekolah-sekolah model khas kita ini khusus untuk mereka, dan kita percaya ada isu-isu yang perlu kita tangani secara spesifik. Sebab itu mereka ini perlu ditangani secara berasingan daripada kanak-kanak lain. Fadlina bagaimanapun tidak mempericikan tempoh penilaian dan pembelajaran modul khas terhadap kanak-kanak terbabit. Tambahnya, ia akan melibatkan tenaga pengajar modul khas yang melibatkan penggiliran guru dan intervensi dari semasa ke semasa. Jadi ia akan dilihat berdasarkan kohort lah. Sekarang ini kita dapat kenal pasti kita ada kohort prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi tiga kohort inilah yang bagi kita sangat penting, dan guru-guru ini akan memberikan tumpuan kepada tiga kohort inilah. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena himpunan bulanan KPM di Putrajaya pada Isnin.